Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans, hai Jopper. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dengan saya di Warawiri Channel. Hotshot pagi ini menyoroti Haiko Panderpeken dan Rangga Ajob. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Haiko Panderpeken dan Rangga Ajob dari channel ini. Hotshot pagi ini menyoroti Haiko Panderpeken dan Rangga Ajob nih guys. Di situ pun terjadi sesi wawancara tim Hotshot dengan pasangan yang super duper bikin baper. Siapa lagi kalau bukan Haiko Panderpeken dan Rangga Ajob, di mana Haiko Panderpeken dan Rangga Ajob yang sama-sama jarang keluar rumah nih guys pada saat libur syuting. Lagi dan lagi jawaban mereka pun sama, mungkin mereka keluarnya kalau pas lagi barengan aja ya guys. Aduh, mimin jadi halu melihatnya. Mungkin ini bisa menjadi indikasi di mana pada saat Neng Haiko Panderpeken bersama Kak Riri Aprianti bermain game, yang di mana di situ pun game tersebut ada pilihan nih antara anak tongkrongan atau anak rumahan. Dan Neng Haiko lebih memilih anak rumahan, yang sepertinya kita ketahui bahwa Rangga Ajob barusan saja mengatakan bahwa dia jarang keluar rumah secara tidak langsung. Itu membuat pikiran mimin tripling, membayangkan kalau jarang keluar rumah dengan otomatis artinya Bang Ajob bukan anak tongkrongan ya guys. Kayaknya seperti laki-laki yang Neng Haiko idam-idamkan atau tip cowok yang Haiko inginkan. Dan di adegan selanjutnya nih guys, di mana mereka ini ditantang nih untuk bermain game seru-seruan, yaitu tunjuk jari bagian tubuh lawan dengan menutup mata. Dan di games pertama nih guys, Neng Haiko yang memulai pertama, di mana Neng Haiko ini menutup mata Bang Ajob. Memegang tangan Neng Haiko dan menempelkan jari tangan Neng Haiko di telinga Bang Ajob. Dan Haiko Panderpeken pun harus menebak yang bagian tubuh apa yang ditampilkan oleh jari tangan itu. Dan ternyata Neng Haiko ini salah menjawab nih guys, dimana ia menjawab alis padahal jawaban adalah telinga Bang Ajob. Selanjutnya nih guys, giliran Bang Ajob nih yang menebak bagian tubuh Neng Haiko. Di situ pun terlihat ya Neng Haiko yang memegang tangan Bang Ajob dan menempelkan jari tangan Bang Ajob di jidat si Neng Haiko. Dan ternyata Bang Ajob ini bisa menjawab nih, di mana jari tangan yang ditempelkan adalah di bagian jidat. Aduh, pantesan ya Bang Ajob ini bisa menebak. Orang Bang Ajob kan pernah bilang
bagian wajah Neng Haiko yang disukai salah satunya yaitu jidat. Aduh, romantis banget ya guys. Mereka ini di situ pun terlihat ya kebahagiaan dan keromantisan dari mereka berdua ya. Oke guys, kali ini hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.